sebagai perempuan kita seringkali jatuh cinta kepada lawan jenis kita. Jatuh cinta itu fitrah. Islam tidak pernah melarang kita untuk jatuh cinta. Dan jatuh cinta itu berbahaya atau tidak? Tidak. Jatuh cinta tidak berbahaya, yang berbahaya adalah bagaimana mengekspresikan cinta tersebut. Kita boleh jatuh cinta sama orang lain, ada laki-laki yang deketin kita, dia ngegombalin kita, kita juga baper, bawa perasaan, jatuh cinta itu boleh saja. Tapi ketika kita ekspresikan cinta itu ke dalam hal yang negatif, itu yang dilarang oleh agama. Maka bagaimana caranya agar perempuan tidak dibutakan dengan cinta? Perempuan harus dekat kepada Allah dan memprioritaskan cintanya kepada Allah. Jadi siapa yang hubungannya baik dengan Allah, maka Allah juga akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Kalau dia cinta sama Allah, maka Allah akan memberikan orang yang Allah cintai kepada hambanya. Cukup taatnya kepada Allah, Allah kasih laki-laki yang terbaik.